Review Homedoki Ultrasonic Cleaning Machine atau pembersih cuci peralatan kecil UV ray. Nah, ini bentukannya kayak gini, teman-teman. Di sini itu udah ada tombol on off-nya. Nah, di sini itu ada untuk ngecas. Jadi ini tuh bisa dicas ya. Seperti ini. Nih. Oke. Kita coba untuk cas ya. Nanti kalau beli ini udah include sama kabelnya. Nih. Kabelnya seperti ini. Gimana ya? Gini ya. Oke. Nah, kabelnya seperti ini. Ini tuh nanti bisa dicolokkan ke kepala charger handphone. Nah, ini terus ini dicolokkan ke sini. Mana? Ini ya. Nggak fokus ya, silakan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, karena ini udah di charge, kita coba tanpa di charge lagi ya. Kita coba lagi. Ini kekuatannya itu seperti ini. Bisa dilepas. Tuh. Oke. Kita coba ya. Kita coba menggunakan air hangat karena saya mau membersihkan alat makeup ini. Nih. Ini sebenarnya tuh alat makeupnya udah kotor banget. Ya. Ini. Ups, jatuh tadi ya. Kita coba untuk membersihkan. Nih. Diisi pakai air hangat. Oke. Kita tambahkan sabunnya juga ya. Di sini tuh airnya masih bersih ya, masih bersih, airnya tuh masih bersih. Oke, kita coba masukkan ini, di on kan dulu. Diamkan sampai beberapa menit. Nanti kita cek ya, apa kotorannya turun atau enggak, apakah alat ini approve atau enggak ya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, udah beberapa menit, kita coba off kan. Itu udah kelihatan ya kotorannya ya. Kotorannya kelihatan banget. Tuh, kotorannya. Nih ya, teman-teman. Dari yang tadinya bersih terus muncul kotoran-kotorannya. Karena ini alat makeup ya. Alat makeup kan biasanya campur-campur ya. Udah dipakai beberapa hari, kayak gitu-gitu, belum dibersihkan. Jadi, kotorannya rontok semua, teman-teman. Menurutku ini approve sih. Untuk barang-barang kecil ya.
Kalau teman-teman mau beli, nanti linknya ada di deskripsi. Oke, sekian dulu reviewnya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Mau nambahin lagi, kalau teman-teman pengen bersih ya, pengen hasilnya yang bersih tuh, kayaknya sih emang harus pakai air hangat ya, atau panas lah, tapi panasnya nggak panas-panas banget gitu. Soalnya ini beneran keluar banget nih, kotorannya tuh banyak banget nih. Tuh, kelihatan kan? Tuh. Oke. Kalau pakai air dingin kurang tahu ya. Next kita coba lagi ya, pakai air dingin. Oke. Ini saya pakai air sedikit panas. Enggak hangat, enggak panas banget, tapi sedikit panas. Jadinya kotorannya benar-benar keluar. Oke. Terima kasih. Bye.